Topik saya is Art Pro Exhibition, Bapak Insinyur Yulham. Selanjutnya kami undang dengan hormat perwakilan Grand Clarion Hotel Makassar. Kepada Bapak Anggian Sinaga, kami persilahkan dengan hormat. Kalau orang pendek itu susah untuk stand. Saya ribuan, saya langsung begini supaya kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Harus selamat pagi, ya, supaya semangat. Saya lihat tadi begitu fashion ada bergairah, begitu saya pidato lari semua. Alhamdulillah, ini kali ya. Yang kami hormati jajaran para VIP ada Ibu Agus, Ketua Kesik Chandra Kirana, Ibu Tentara apa? Para Tentara Lingga Buana, ya. Yang hormati kami cintai juga Ibu Indira, Ibu Walikota, dan juga ada Ibu Apiati, ada apa Ibu Ida Haris Sidipo, ada Ibu apa Marni pengusaha kembang, dan juga ada saudara saya Pak Reza. Ibu Ali, saya bilang tadi Pak Reza, Pak Reza banyak sekali tuh model-model sisa Bapak pilih, tapi Bapak nggak pilih-pilih, gitu kan? Takutnya itu expired itu barang, gitu kan? Nah, kalau expired barang, takutnya adalah kita menyesal semua, gitu kan? Jadi Bapak bisa pilih aja, nanti saya dengan Ibu Wali dan Ibu Pangdam masuk minta, gitu kan? Nah. Dan pemilik Atpro, Pak Sulam, hari ini hormati. Hari ini kita bisa saksikan sesuatu yang sangat spesial, perpaduan antara keterpanggilan apa spiritual dan juga nilai kreativitas. Kenapa saya bilang keterpanggilan spiritual, Bapak, hakikat hijab itu kan adalah bagi ingin meningkatkan ketakwaannya terhadap muslimah, gitu kan? Yang kedua adalah menutup auranya, itu supaya juga terhindar daripada kegenitan-kegenitan bapak-bapak atau laki-laki yang lain. Kalau itu kan agak lebih apa canggung untuk apa untuk godain, gitu kan? Yang ketiga tentunya adalah menjadi alat untuk menutup aura dan juga juga untuk membuat sehat itu rambut dan kulit, ya. Itu hakikat daripada hijab. Tetapi ternyata hijab itu juga memberi kontribusi secara kreativitas dan bernilai bisnis. Seperti hari ini Art Pro Bapak menggandeng Grand Hotel membuat sebuah expo, menjadi sebuah menyajikan tren-tren baru terhadap hijab dan juga tentunya melahirkan desainer-desainer hebat. Dan itulah hakikatnya bahwa lahir keterpanggilan spiritual dan juga lahir keterpanggilan secara bisnis dan juga kreativitas. Untuk itu kami di Grand Hotel Makassar mengucapkan terima kasih kepada Pak Sulham Arpro yang memilih Grand Hotel menjadi tempat selalu menjadi arena eksponya. Jadi mudah-mudahan hari yang kita lakukan bernilai bisnis, semakin banyak orang datang ke Makassar, semakin banyak okupansi, semakin banyak bayar pajak ke pemerintah kota, gitu kan? Jadi ini intinya, membayar pajak ke pemerintah kota. Dan semakin banyak juga hal-hal yang menjadi nilai-nilai tambah kepada masyarakat Makassar secara khusus. Itu sekali lagi terima kasih kepada para exhibitors 86 yang sudah datang dari luar Makassar. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi nilai ibadah dan juga tentunya menjadi nilai setiap rami karena kita berjumpa sesama yang lain. Kurang lebih demikian, sekali lagi terima kasih. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.